Area parkiran tentunya sangat diperlukan di setiap bangunan. Salah satu contohnya, area parkiran di gedung saya bekerja. Parkiran ini memiliki 3 lantai. Lantai pertama yang berada di bagian paling bawah. Kemudian lantai 2 berada di sebelah kanan area lantai 1. Gimana ya ngomongnya? Adapun area lantai 3 yang terletak di bagian paling atas. Selain itu, di lantai 3 juga terdapat tempat penitipan helm. Ya, intinya ingat-ingat deh kalau semisal parkir, biar nggak pusing nyari-nyarinya. Gimana sih? Ah, tahu ah.